guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh supporters Tok Bugis Channel. Ini merupakan rumah yang keempat yang kami masuk di sekitar kuarters terbiar ini ya. Dan dikatakan rumah ini ramai yang mendapat gangguan. Rumah ini ramai yang sakit kepala bila masuk. Namun itu merupakan atas diri masing-masing. Segala yang berlaku semua dengan kehendak dan izin Allah semata-mata. Rumah ini bernombor 20. Sekejap lagi Tok tunjukkan ya. Dan yang penting, border Zimbabwe barulah senyum. Dia macam merenung masa depan ya. Macam mana aku nak teruskan career model selagi kita ni semua dalam PKP. Dan steady Tok Mat kita masih lagi bersama dengan kami untuk meneruskan eksplorasi ini. Apa khabar Tok Mat? Alhamdulillah. Masih okey. Long bagaimana? Okey Tok. Alhamdulillah. So kita teruskan eksplorasi di lokasi rumah bernombor 20 ini. Jom. Baik tuan-tuan, inilah dia. Nombor 20 dan rumahnya di dalam sana. Kau tak nampak kan? Kejap lagi Tok bawakan. Inilah lokasi rare persekitaran rumah ini. Nampak? Dah belum? Jalan masuk. Oh, cari jalan masuk. Tak belum. Kita kalau sesat pun masih di Malaysia belum. Jangan risau. Okey, kita akan masuk. Okey. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Bismillah, Allahu Akbar. Jom. Masuk-masuk je dah ada pokok pisang ni ya. Yang belakang tu pokok sawit. Agak-agak trek yang kita nak ikut ni. Mana ya? Ni dia. Ni ada trek. Keadaan lembab selepas hujan di sini tadi. Basah semua ya. Juga ada kerusi ujung sana tuan-tuan. Jom, bismillah. Allah, baik-baik licin. Harum bau daun kering ini. Kau tengok keadaan dia ya. Suram tak suram rumah ini. Bismillah. Assalamualaikum. Tidak pasti mana satu kerusi yang Brother Ewai ada cakap hari tu. Long, Long, kerusi yang macam mana, Long? Kerusi yang ni ke? Dan adakah benar rumah ini? Katanya ni hujung corner. Hujung corner ya? Okey. Ini Tok nasihatkan kepada anda walau macam mana kita lapar sekalipun, jangan pernah anggap cushion ni sebagai roti . Ini ada yang makan ni, cushion ni lapar sangat agaknya. Sampai roboh tu belakang, cuba tengok. Dia lama keadaan dia ni. Bawah tu pun grill yang berkunci tu, kita kena masuk dari sana. Mungkin dari dalam kita ada akses. Jom. Hampir jam 7 petang sekarang ini tuan-tuan. Inilah rumah last yang kami explore. Bismillah. Minta izin. Sekejap ya. Bagus. Assalamualaikum. Kipas siling. Tok dah pesan banyak kali, Long. Ya. Kalau pergi mana-mana buang air, jangan tinggalkan seluar.
Wow, tuan-tuan, tu dia cicak punya besar tadi. Ini kipas yang legend KDK. Hari ini skrin aku banyak terganggu nampaknya. Dia bertulis home sweet home kindly kind apa itu KN not the door before you get in, ketuk dulu sebelum masuk. Baiklah Syasha, dah ketuk ya. Okey, ada juga kerusi di sini. Dan ini keadaan bilik air rumah bernombor 20 ini. Bismillah. Ini lagi legend. Ini kipas lama. Cik Mat pun mengesahkan, ya. Tok Mat kita pun mengesahkan. Ini design kipas lama. Bermakna kuarter sini mungkin telah dibina seusia dengan legendnya kipas ini. Tu dia. Mungkin Swiss ini telah ditukar yang baru, eh. Kalau ikut Swiss yang lama, macam yang Tok pernah tunjuk dalam video sebelum ini, eh. Swiss lama dia bukan begini. Ini tak lain tak bukan kerja kelawar yang mengutip buah daripada pokok ketapang. Inilah buah ketapang, ya. Bismillah. Ada kerusi. Sekejap, kamera tu terganggu. Sekejap, ya. Gimbal-gimbal terganggu. Okey. Kaca. Tuan-tuan perhatikan bagaimana rupa shilling ini. Telah dimamah usia, ya. Ada lagi dapurnya. Okey. Kelawar. Seperti ada halangan lah kursi ni, eh. Boleh, boleh kita ikut sini. Ini ada orang seret ni, nampak? Ni, ni, sini, sini. Turun sini. Ni pun nampak? Kesan seretan ni, eh. Orang masuk ke sini, dia seret kerusi ni. Untuk apa ada blok sini, kita pun tak tahulah. Jom. Bismillah. Clear. Tengok atas ni, eh. Atap dapur ini dapur ucuk. Ada juga kerusi dalam bilik air itu. Siapa duk buat uji nyali dalam bilik air ini? Kawasan yang lembap menjadi favorite, ya, kepada makhluk halus. Bismillah. Oi, besar cicaknya. Dia dah menyuruh dah. Besar ya cicak yang mendiami rumah-rumah ini. Oh, betul-betul cicak hutan ya, bukan cicak rumah. Ya. Ya.
Sugoi Benden. Sangat usang ya, tuan-tuan boleh nilaikan sendiri. Sangat usang rumah ini. Namun di mata tu tetap cantik. Kenapa Cik Mat ada yang nak dikongsikan? Sejenis lama ni. GC, yes. GC memang legend lah. Tuan-tuan boleh perhati sendiri ya. Inilah bukti rumah ini telah lama ya. Lama ni. Sekejap, kenapa gimbal tak nak ikut arahan? Okey. Tengok, perhati baik-baik. Baik, ada logo bertulisan GC di atas itu ya. Kalau zoom takut dia pecah, so kita rapatkan kamera saja. Tolong pegang tu slide. Ni dong. Ai tambah, tolong suluh. Tu nak zoom ya. Tu. Nampak. GC ya. Okey, dan perhatikan juga Swiss ini, Swiss lama. Ini juga lama, begitu juga dengan yang ini. Berarti cara penyambungan dawainya dan ini semuanya lama. Okey. Kita betulkan balik kamera. Okey. Dah, jom. Mungkin lah. Takut pintu ni berat eh. Takut dia tertutup sendiri. Ni bahaya ni. Kayu-kayu ni eh. Tok nak lalu bawah dia. Tapi risaulah. Kalau kayu ni tajam-tajam ni eh. Tengok je lah dari sini eh. Inilah sekitarnya ya. Tadi kami berdiri atas tu. Okay. Jom. Kita keluar balik, mana kita masuk? Bebek, jangan terkejut Cik Mat. Kelawar lagi tu. Perhatikan kerusi ni. Kita tengok malam nanti macam mana. Betul lah. Secara logiknya yang di bawah tadi tu akses masuk. Sebab ni bilik ni. Kan? Jadi laluan masuk telah ditutupi oleh semak samun. Sangat dahsyat. Alhamdulillah. Kita baru saja tinjau pada siang hari ini. Bagaimana pula dengan malam nanti. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian diminta terus melekat. Terus fokus dengan apa yang akan kami persembahkan pada malam nanti. Ingat, kejap aku turun dulu. Okey. Kalau ada apa-apa, jangan lari. Stay tuned. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah dia suasana pada malam hari di rumah yang bernombor 20 ini. Yang dikatakan banyak sungguh gangguan orang yang pernah datang ke tempat ini. Jadi, kita saksikan sendiri debarannya. Sila fokus pendengaran anda dan cuba kesan bau dan penglihatan anda baik-baik. Bau ini adalah jin. Bawah sana. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Innahu min Sulaiman.
Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillah. Berhati baik-baik. Dengar baik-baik. Watch your footstep kalau ada tali pinggang. Understand eh? Tali pinggang? Okay. Bahaya ya kawasan begini. Takut haiwan yang berbisa. Kita nak ikut siang lah. Kalau ikut ni lagi mudah. Tak apa. Baik-baik elicin ya. Bismillah. Allah. Perlu bantuan bagi tahu. Tak kuat pokok ni. Bismillah. Allah. Pijak tempat sama. Boleh. Nak pegang. Meh. Pegang tangan. Okey. Ya. Ada yang memanggil tu. Boleh dong. Okey. Alright. Dengar baik-baik tuan-tuan. Dah ada yang memanggil. Pokok ara. Ini. Buahnya tak nampak. Bismillah. Jom. Dia lalu sini. Sangkut. Oh. Okey. Boleh long? Condition tomat macam mana? Okey. Long. Okay. Alright, jom. Bola masih sama long. Resident. Pintu ni memang tutup ke siang tadi? Perasan ke? Tutup. Memang tutup eh? Kita buka yang ni tadi. Yang ni rapat, kita buka tadi. Okey, dan lagi satu tolong aware, kerusi yang di toilet untuk cakap. Adakah rumah ini atau rumah tadi? Bermakna kalau tak ada di rumah ini, rumah tadi. Okey. Jom. Bismillah. Allahu Akbar. Keluar. Macam ada bunyi kipas angin. Tadi di sini. Macam ada bunyi kipas angin. Kesan cakaran. Siang tak berasan. Ada tapak kaki ya. Yalah. Mungkin kucing hutan. Anjing kita tak jumpa ya daripada siang. Mungkin kucing hutan. Ni bilik dia. Banyak tapak ni. Cakaran pun ada. Panas long. Buka kipas long. Kurau senda sedikit ya. Tadi kan, ada dengar kan? Jom kita. Panas sikit bilik ni, jom. So, ini tak tahu seretan apa ataupun cakaran, kita pun tak tahu. Siang tadi memang tu tak perasan ni. Ada footprint daripada kucing hutan buada ni banyak ni.
Jom kita settle dulu bilik ni. Bismillah. Assalamualaikum. Kelawar, jangan terkejut. Ruangan ini agak bersih. Okey. Inilah yang Tok kata kita muskil kalau ikut ini entrance, main entrance eh. Pintu masuk eh. Ada bunyi tu kelawar tu. Tapi kita pelik tiada access atau jalan di depan ini. Perhatikan. Boleh kita settle luar ni, kemudian kita masuk bawah. Ya. Face detection dekat mana? Ada keluar, ada keluar face detection lah. Kalau dah semak berluka begini, favorite jin ya. Biarkan. Jom. Kita ada tugas di dalam belum? Jangan cari sangat, bukan itu matlamat. Bismillah. Assalamualaikum. Rasanya yes, rumah ini yang ada kerusi di tandas. Betul. Okey. Ada dengar bunyi anak kucing ke kat luar? Ada tak dengar? Ada tak dengar, Long? Ha? Dengar atau tidak? Dengar kan? Dengar tu budaya pocong tu. Sejuk kan? Yes. It remind us something. Dia exists here. Nampak kerusi tu? Itulah yang Tok cakap tadi. Eh? So rumah inilah ada bilik air, apa kerusi dalam bilik air.
sarang burung ni. Tengok ni dalam kabinet ni. Yang bawa sarang macam ni burung ni. Reflection. Hati-hati paku ni. Ni ada paku tadi Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami bercadang ingin melakukan R&A di kawasan ruang tamu ini. Anda terus setia melekat, saksikan apa pula debarannya dalam sesi R&A ini. Stay tuned. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perhatikan kerusi ini. Ini merupakan kerusi biru yang ada setengah orang yang masuk ke dalam rumah ini mendakwa mendapat gangguan yang sangat hebat, terutama berhampiran dengan kerusi biru ini. Jadi, moral of the story, Tok tidak menafikan ya, setiap orang ada pengalaman tersendiri. Itu pengalaman mereka. Anda sebagai supporters jangan banding-bandingkan orang itu steady, orang ini tak steady. Kita support each other. Itu yang terbaik. Kerusi ini atau mana-mana bahagian dalam rumah ini tidak ada satu kuasa pun melainkan Allah berkehendak. Makhluk yang bernama jin ataupun tiana atau iblis ataupun ni kuat. Kenapa dong? Sampai dia nak dengar ni tak boleh cakap ni. Okey. Atau pocong dan sebagainya mereka dikurniakan sihir atas kehendak dan izin Allah untuk berbuat sesuatu. Ada yang mendakwa bila menghampiri kerusi biru ini, mereka mendapat gangguan dari segi denyutan kepala, gangguan emosi, gangguan tubuh badan dan sebagainya. Ada yang sampai tahap kena rasuk di rumah ini. Jadi
Tujuan Tok bercakap ini ingin memberitahu kepada anda apa jua yang berlaku, semua dengan kehendak dan izin Allah. Ingat sampai bila-bila, walaupun ia berpunca dari makhluk Allah yang gaib ini. Percayalah, mereka ada, mereka wujud. Namun, tengok cara hang mai macam mana. Kita datang beradab, mereka pun akan layan kita dengan cara beradab. Percayalah cakap tu. Okey. Macam biasa, tu takkan matikan rakaman. Tu akan terus shoot selepas RDA ini ke jalan keluar. Tuan-tuan terus kekal fokus. Dia kursi birunya. Inilah dia. Jom. Terima kasih. Terima kasih wahai makhluk Allah. So kita akan bertanya tentang keadaan apa yang dirasai oleh Tok Mat dan juga Long di luar sana ya. Kita fokus dulu jalan keluar ini. Terima kasih. Bismillah. Ikut belah sini. Baik-baik turun ni. Kayu. Sat-sat. Ikutlah laluan sama. Baik-baik di chin ya. Bismillah. Allahu Akbar. Pegang lengan. Boleh. Okey. Long. Long jangan kiki long. Jatuh ni model malu long. Okey. Alright. Alhamdulillah. Tiang. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni dah berada di luar pagar rumah ini ya. Jadi tu nak tanyalah sedikit ya, disebabkan ni rumah terakhir yang kami masuk. Apa pengalaman Tok Mat setelah kita dapat tahu ya yang sebenarnya rumah ini lebih keras. Bukan saja keras dari struktur binaan, tapi dari aura yang ada melalui cerita-cerita orang ya. Jadi apa yang Abang Mat rasa sendiri tadi? Di kawasan dapur tadi rasa sejuk. Okey. Seperti buat RNA tadi. Ya. Rasa bahang. Pelik bahang. Dia dua suhu yang berbeza. Okey. Yang lain? Yang lain tak ada. Mereka agak pemalu sedikit ya. Betul. Alhamdulillah. Long, model Zimbabwe. Kalau tak masuk dalam rakaman, supporter nanti bakar nanti handphone masing-masing ni. Bagaimana Long? Sofa okey tu. Sofa lagi. Okey lah, banyak sofa ni dia jumpa ni. Okey lagi. Terkawal lah keadaan dia. Terkawal eh. Kecergasan hari ni macam mana? Luar biasa sikit. Ni. Luar biasa eh. Berbeza macam sebelum ni eh. Yes, betul. Ya, rumah yang pertama kita masuk eh. Nombor apa tadi kita check? Yang pertama, yang tepuk tangan. Tak, yang mula-mula dulu. Mula-mula, nombor 6. Nombor 6. Itu Long kena sakit kepala. Kemudian nombor 16. Tak ada apa-apa lah. Start daripada 16. Begitulah. Begitu juga dengan Tok Mat ya. Alhamdulillah, ini semua keajaiban dari Allah SWT yang telah menciptakan aku ni. Bukan nak cekamah tuan-tuan perempuan sekalian. Ini sebagai moral. Moral untuk anda semua. Di mana saja kita berada, saling hormat menghormati itu perlu ada. Ya, inilah rumah nombor 20 yang akan kami tinggalkan untuk memberi laluan kepada orang lain pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terus support Tok Bugis Channel, Tok Bugis Official dan juga Tok Bugis Vlog. Okey, dengan ini tu akhiri.
eksplorasi kita pada hari ini dengan ucapan jaga diri baik-baik, sentiasa ingat orang yang tersayang, dan apa yang penting nih guys, kalau ada apa-apa jangan long tak bunyi pun. Aduh, dia nak lari punya pasal lah. Jangan lari. Terima kasih menonton.